semua tahu, Pak Aswar Anas ini kan track record-nya jelas. Waktu memegang birokrasi di Banyuwangi, banyak sekali yang saya lihat. Saya langsung lihat ke sana saat itu. Inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik, inovasi-inovasi di urusan KTP, urusan perizinan yang dilakukan di bisa di pasar, di mall, saya kira beliau termasuk yang pertama saat itu. Sehingga track record itu yang menyebabkan kita memilih Pak Aswar Anas. PAN-RB. RB-nya itu reformasi birokrasi, yaitu digarap secara cepat sehingga birokrasi kita menjadi birokrasi yang melayani, birokrasi dengan kedisiplinan yang tinggi. Saya kira beliau nggak usah dianulah, saya kira nggak usah diberi pesan-pesan, sudah ngerti apa yang harus dilakukan. Sangat ngerti, bukan ngerti, tapi sangat ngerti. Sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!